Assalamualaikum warahmatullah. Jika sebelum ini negara pernah digemparkan dengan kewujudan PMYT ataupun perjalanan mimpi yang terakhir oleh Sitah An-Nur. Namun, jauh sebelum itu sudah wujud sebuah gerakan global yang percaya kepada mimpi Muhammad Qasim, seorang lelaki Pakistan yang dipercayai dari suku kaum Quraisy Bani Hashim. Mimpi-mimpinya dikatakan sebagai mimpi yang benar kerana banyak mimpi-mimpinya terbukti berlaku. Dan mereka menafikan menggunakan mimpi sebagai hujah, tetapi mereka bersandarkan kepada mimpi Muhammad Qasim adalah al-mubashirat yang dibenarkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di kalangan mereka mengangkat Muhammad Qasim sebagai al-Mahdi. Ahli mereka cukup ramai, termasuklah di Malaysia. Adakah mimpi Muhammad Qasim benar-benar seperti apa yang dikatakan mereka? Adakah mimpi Muhammad Qasim bertepatan dengan nasyara? InsyaAllah pada malam ini kita akan berdiskusi secara ilmiah bersama dengan pemimpin Gaza ataupun gerakan akhir zaman, iaitu Diki Chandra, dan juga daripada JAKIM iaitu Dr. Ustaz Aizam Mas'ud dalam The Amin Idris Show di live Facebook Amin Idris, jam 9:30 malam. Jumpa nanti. Assalamualaikum.